Pemirsa, pasca temuan ribuan orang terpapar corona di secapa TNI AD, Pemprov Jawa Barat akan melakukan rapid test massal terhadap warga yang tinggal di sekitar kompleks secapa. Sayangnya upaya tersebut tak disambut baik sebagian warga yang menolak rapid test massal. Permukiman warga di sekitar kompleks secapa TNI AD di Jalan Hegarmanah, Kota Bandung relatif tidak ada perbedaan dengan hari biasa. Warga beraktivitas normal meski mendengar kabar ratusan siswa dan tenaga pelatih secapa TNI AD positif terpapar corona. Rencana rapid test massal yang digelar tim gugus tugas COVID-19 Jawa Barat juga tak sepenuhnya disambut baik warga. Hanya ada 28 warga yang bersedia tes, sementara sebagian besar menolak rapid test, meski tes ini jelas bertujuan memutus rantai penyebaran COVID-19. Meski ada penolakan, Wali Kota Bandung memastikan rapid test massal akan tetap digelar. Pak, yang bersedia itu baru 28 orang. Baru 28 yang lainnya menolak. Rapid semua ya, Pak? Iya, sementara dari rapid. Selain rapid test, Pemprov Jawa Barat juga akan terus melakukan upaya tracing kepada warga, mengingat ribuan siswa kerap beraktivitas tidak hanya di dalam kompleks, tapi juga dengan warga sekitar. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan.